Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya saya ucapkan kepada COVID Times karena sudah mengadakan acara yang sangat esensional, di mana kita merefleksikan kembali bagaimana Sumpah Pemuda pada waktu itu. Untuk malam hari ini saya akan membawakan puisi berjudul Adakah Mereka Bangga Padaku. Hari ini latah ku bahagia, bersorak ramai mendendang nada, memperingati Sumpah Pemuda. Yang ku tahu mereka adalah pahlawan, berjasa bagi negeri, memerdekakan Ibu Pertiwi. Terhenyak ku dengar seruan-seruan pengeras suara. Orang-orang itu mengajak pemuda meneruskan perjuangan. Terbesit olehku, andai mereka masih hidup hari ini, akankah mereka bangga padaku? Para pahlawan bermandikan darah di medan perang, aku pun meneruskan perjuangan. Berdarah-darah di medan tawuran. Para pahlawan berorasi menggetarkan tanah lapang. Aku pun meneruskan perjuangan. Berteriak lantang dan berjoget di panggung hiburan. Adakah mereka bangga padaku? Para pahlawan berurai air mata dalam keharuan. Aku pun meneruskan perjuangan. Terseduh-seduh di depan adegan roman bijisan. Para pahlawan berjanji setia terhadap bangsa. Aku pun meneruskan perjuangan. Bersumpah setia kepada orang yang beruang. Adakah mereka bangga padaku? Para pahlawan mati-matian mempertahankan kedaulatan. Aku pun meneruskan perjuangan. Kugadaikan kekayaan bumi kepada negara adidaya. Para pahlawan hidup sederhana dan bersahaja. Aku pun meneruskan perjuangan. Hidup bersahaja dengan puluhan mobil berjejer di garasi. Adakah mereka bangga padaku? Para pahlawan mencurahkan semua hidupnya untuk rakyat. Aku pun meneruskan perjuangan. Kukuras semua harta rakyat untuk memperkaya diri. Para pahlawan dengan keras memperoleh pendidikan untuk kemajuan bangsa. Aku pun meneruskan perjuangan. Aku beli ijazah pendidikan tinggi untuk kupajang dalam titel namaku. Adakah mereka bangga padaku? Matur sembah nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.